Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, salah satu cawangan kedai komputer saya, Mona Lisa Mastura, cawangan Rantau Panjang, yang mana cawangan tu sebenarnya dia bergabung dengan warehouse, dinaiki air untuk banjir Rantau Panjang pada minggu lepas. Benda ni memang unexpected lah. Actually, pada 2014, kedai saya dekat cawangan Rantau Panjang, tapi location berbeza, dinaiki air dengan sangat-sangat tinggi. Ketika tu saya rugi sekitar 400 ke 500 ribu ringgit Malaysia. Malam sebelum kejadian, air memang tak nampak macam nak banjir lah. Hujan pun renyai-renyai, bukan hujan yang lebat gila. But then pukul 2 pagi, orang maklumkan kepada kami air dah pun naik sampai paras dada ketika tu. Lepas tu saya pergi ke sana pada pukul 4, tapi tak lepas saya kena naik Pajero sepupu saya, 4x4. Pukul 7 macam tu kami baru dapat sampai di 4 km nak ke kedai kami. Belum sampai dekat kedai tapi 4 km lepas harungi air, dan kereta tu pun dah tak boleh nak pergi dah. Air arus sangat-sangat kuat ketika tu. So kami berjalan, dipendekkan cerita, abang saya lemas sebab ditolak arus. Lepas tu kedai, saya tak sampai dekat kedai. Hari tersebut saya tak sampai dekat kedai. The next day saya pergi dekat kedai, buka je pintu, nampak kotak laptop MSI, kotak laptop Asus ROG terapung. Ketika tu nak nangis pun macam tak terkata lah. Actually ketika tu tak terkata, memang keluar air mata, tapi nak nangis meraung-meraung tu macam tak ada lah. Dia buat kita rasa dia buat saya speechless. Dan kami pun punggah barang dari kedai tersebut, kami bawa ke Kota Baru. Kami cuba selamatkan yang mana boleh, yang mana laptop-laptop yang tenggelam banyak gila. Kami buka satu persatu, kami jemur bawah matahari yang panas dengan harapan yang laptop tu masih hidup. Kalau tak, memang tak boleh jual pada harga dia, RM4,000 Malaysia, tak apa, tak boleh jual pada harga dia. Kami nak cuba jual pada harga RM1,000. Sekurang-kurangnya, kami tak rugi RM4,000, kami rugi RM3,000 Malaysia sahajalah. Tengah-tengah jemur tu, kami dapat warning dari Hospital Kota Baru. Yang mana Kota Baru dijangka dinaiki air. So kami angkat yang mana mampu. Ada banyak juga yang tenggelam. Memang orang tak expect langsung yang Kota Baru pun banjir ketika tu. Lepas tu dipendekkan cerita, memang kami rugi besar sekitar RM400,000 hingga RM500,000 Malaysia. So kami belajar dari kesilapan tu, kami pun pindah ke kawasan yang lagi tinggi ataupun paling tinggi lah. Boleh dikatakan tak pernah naik air di kawasan tersebut. And surprisingly, minggu lepas, mula-mula tu kawasan tu dia jadi pulau. Sebab memang dekat keliling dia dah naik air gila-gila dah. Depan, belakang, kiri, kanan dah naik air gila-gila. Rumah pekerja-pekerja saya pun dah memang tenggelam. Elektrik pun dah tak ada. So kami mengharapkan yang tak naik lah. Air malam tu tak naik. Ada seorang pekerja yang tolong. Masa tu dia memang duduk dekat kedai, so dia tak balik rumah dia. Dia tolong angkat laptop naik ke tingkat 2. Sebab nak angkat keseluruhan barang dari ground floor naik ke tingkat atas tu, untuk seorang diri memang penat gila lah. Tambah dengan tak ada elektrik dan sebagainya. So dia just cuba selamatkan laptop sahaja. But then malam tu pukul 3, pukul 4, air mula masuk ke dalam kedai saya, kena dengan semua barang-barang yang ada dekat bahagian bawah lah. Air tak tinggi sangat, sekitar kita kata dalam lebih kurang lutut lah, lebih kurang lutut kita ataupun peha budak-budak macam tu. So banyak barang yang kena basah and kita jemur. Ada yang boleh jual balik, yang mana dia wrap dengan plastik tu, so itu yang boleh jual balik walaupun kotak dia dah hancur. Tapi banyak juga yang kita kata teruk lah. And
Saya lupa nak cerita, masa tu saya dah cuak bila mana ada bila mana pekerja saya bagi tahu yang air di sekeliling dah pun naik. Saya pun call seorang demi seorang pekerja-pekerja area tu. Saya call tapi tak masuk, dan saya hantar WhatsApp hanya ada satu tik sahaja. Memang macam loss lah ketika tu. Saya sendiri nak pergi. Okey, saya pun nak pergi dekat sana tapi polis sekat. Polis tak bagi lalu sebab arus sangat-sangat kuat ketika tu. Kalau nak lalu pun kena tunggu bukan 4x4 tapi lori yang berat-berat. Lori saja yang mampu redah kawasan tu, tapi memang tak dapat pergi. So bila tahu masuk air tu macam mana, kali this time saya tak ada specialist, saya macam redha je sebab kita dah buat yang terbaik. Kami tak nak pindah keluar dari Rantau Panjang sebab Rantau Panjang kami dah pegang market Rantau Panjang. Orang Rantau Panjang pun dah kenal kami. Pekerja-pekerja kami pun memang dari Rantau Panjang. So kami tak nak keluar dari Rantau Panjang. Apa yang kami buat, kami pindah ke tempat yang paling tinggi. Unexpectedly, tempat tu pun naik air and kena barang-barang. Kami rugi. Saya tak pasti berapa kerugian kami untuk kali ni sebab belum confirm lagi apa barang yang boleh jual, apa barang yang tak boleh jual. Yang tentu pekerja-pekerja saya memang sakit gila lah. Seorang pekerja saya, air dalam rumah dia sampai paras leher. Oh. Habis dia punya peti sejuk, dia punya mesin basuh, memang kita kata bye-bye lah. Memang gone terus. Dan ada beberapa pekerja yang masih lagi lost contact. InsyaAllah tak ada yang kita kata hilang nyawa. InsyaAllah tak ada. Tapi buat masa ni, ketika video ni direkod, saya tak tahu keadaan mereka macam mana. Yang saya tahu, aras leher tu pun waktu malam dia message saya, dia bagi tahu, dia reply message saya tu, dia bagi tahu, sorry sebab tak sempat nak reply, handset mati, baru dapat pinjam generator orang kampung dan sebagainya. Rumah memang tenat, dia hantar gambar dekat saya and dia hantar video macam yang saya sedang tunjuk kepada anda ni. Memang macam mana untuk Mona Lisa, kehilangan apa kerosakan yang berlaku tu dah buat yang saya macam yelah, sakit tu memang sakit lah. Tapi bila tengok keadaan pekerja-pekerja, lagilah teruk kan. Benda ni nak berlaku, saya pun tak tahu macam mana kemudian hari, adakah kami memang perlu keluar dari Rantau Panjang. Saya tak rasa yang banjir dekat Rantau Panjang tu akan terkawal, bahkan saya merasakan someday Rantau Panjang tu sendiri akan tenggelam bila mana hujan lebat dekat kawasan hulu sana. Sebab sekarang kerajaan Thailand dia sedang bina benteng supaya air tak masuk belah mereka. So bila air tak masuk belah mereka, confirm air akan masuk belah kita and benda yang sama akan berulang lagi. Cuma buat masa ni saya tak bincang lagi dengan manajemen yang lain apakah tindakan yang patut kami buat selepas ni. And saya buat video ni satu sebab nak berkongsi dengan anda. Yang kedua, saya bukan nak minta derma dari anda, but at least kalau anda rasa ingin bantu syarikat saya and saya akan bantu pekerja-pekerja saya, sekurang-kurangnya anda pergi dekat website kami, anda belilah apa-apa, pen drive ke, ada yang kami jual tak untung. Matlamat kami sekarang, apa yang ada dalam kepala otak saya hanyalah nak tukar stok dengan cash, dengan tunai sahaja. Dengan tunai tu kami nak guna balik untuk baiki company dan juga kalau mampu kami akan bagi sumbangan kepada pekerja-pekerja kami, sekurang-kurangnya dalam 10 ataupun 12 orang yang terkesan dengan banjir Rantau Panjang 2022 ni. So itu saja harapan saya. Saya tak minta anda donate dekat Mona Lisa Masurata. Kami masih lagi berniaga. So dengan anda membeli barang dekat website kami, itu sudah memadai bagi kami. Ada yang kami jual untung, ada kami jual cost to cost, ada yang kami jual rugi. As long as dapat tukar kepada tunai sekarang, itu seriously dah memadai. Terima kasih kerana sudi tengok video ni, sudi dengar luahan hati saya ni. Apa-apa pun, semoga Allah merahmati kita semua. Semoga kita punya hidup dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar reboh. Jumpa lagi.